Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. InsyaAllah pada kali ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang kita maksudkan dengan kemurungan. Ramai orang ya menyedari bahawa kemurungan ini hanya kepada mereka yang mengalami kemurungan. Tapi kita-kita ni tak ada ya. Tapi ini adalah sebenarnya pandangan yang salah kerana dalam kehidupan kita, semua kita ada emosi. So, bila kita semua ada emosi, kita pernah merasai yang namanya kesedihan. Dan bukan setakat kita pernah, bahkan mungkin pada ketika ini kita masih lagi mengalami episod-episod kesedihan atas sebab-sebab yang tertentu. Ya? Dikarenakan kesedihan ini tidak diuruskan dengan baik, ianya boleh menjadi berpanjangan. Ya? Mungkin boleh jadi sehari, dua hari, tiga hari dan ia berpanjangan melebihi daripada tempoh dua minggu sehingga boleh membawa kepada penyakit kemurungan. Okey, dan istilah yang biasa kita dengar, murung is murung lah kan. Tapi sebenarnya murung tu adalah identik dengan sedih. Bila kita sedih, kita akan rasa yang namanya low mood. So kita akan rasa kita mood kita tu rasa tak seronok, rasa tak gembira dan akhirnya kita buat blaming kepada diri sendiri. Dan saya nak beritahu kepada kita semua ya, bukan setakat tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya nak beritahu diri saya juga ya, bahawa kita ada peluang, ruang untuk menjadi pesakit kemurungan seterusnya sekiranya kita hari ini kita tidak ambil langkah-langkah proaktif, langkah-langkah pencegahan di awal kerana esok, lusa, kita belum tahu lagi apakah ujian-ujian yang kita akan terima. Mungkin hari ini kita dah okey dah ya, tapi besok lusa kita belum tahu. Kerana itulah kita kena faham sungguh-sungguh dan kita kena mula buat latihan-latihan intervensi kepada kemurungan ini. Semoga kita terselamat daripada kemurungan. Walaupun nanti kita dapat kemurungan, tapi kita dapat kemurungan ini dalam keadaan yang kita telah cukup bersedia, insyaAllah kita mampu hadapinya dengan baik. Jadi itulah dia perkongsian saya. Semoga tuan-tuan dan puan-puan nampak bahawa kemurungan ni adalah milik semua orang. Cuma nanti jadi pesakit atau tidak saja, itu yang membezakan kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.